Oh, baru kelihatan tuh. Setelah digituin baru kelihatan. Tapi udah pernah ke pasar, ya? Sering-sering ke pasar. Kalau gitu kan ketemu saya juga di sana. Halo sahabat-sahabat semuanya, kali ini saya berada di klinik lagi. Lintas di sini ketemu sama Bumbung berhijab, ramah lagi ini. Dan sebelum nonton videonya jangan lupa selalu mendukung, like, subscribe dan share. Mari kita ikuti videonya. Halo, selamat siang Bumil. Nih pas di sini saya ketemu Bumil berhijab ya. Kehamilan yang kedua dengan usia. Usia ibunya? Saya 26 tahun. 26 tahun kayaknya ya. Kayaknya ini. Nanti bisa jadi judul dia. Dengan usia kehamilan 8 bulan. Sekarang mau periksa USG. Ya. Pas ketemu di klinik di sini ya. Minta izin sebentar salam sama suaminya nanti. Bisa enggak dimasukin YouTube nanti ya? Terima kasih banyak ya. Ini masih nunggu antri. Masih nunggu dokternya. Oh, masih mana pada dokter? Ya, sebentar ya, sabar. Kelihatan di sini. Pas di sini sama bidannya juga hamil. Masa enggak percaya Bumi? Tuhan. Sudah besar perutnya padahal, tapi karena orangnya ini anak yang pertama ya? Ya, pertama. Kalau periksa biasa di mana? Bukomang di sini. Bukan. Oh, Bukomang sana. Ya. Nanti kalau pas ketemu pas projonya saya mampir pas ke sana. Bulan 5 ya. Dan saya sering-sering lewatnya di sana, pasti kelihatan nanti. Kalau orang ramai saya datang lagi sana. Pasti dah orang ramai. Dan minta izin sebentarnya. Itu ada bundanya juga di sana. Tidak mau dilihat ya. Ini ternyata bundanya udah kenal sama YouTube-nya. YouTubernya ini dulu dia pernah jualan ya. Jualan obi masih kecil lagi. Iya, sekarang udah hamil tuh punya anak dua. Tapi udah puluhan tahun dah. Nanti salam sama ibunya. Saya sering nawar-nawar ubi di sana. Pekerjaan bapaknya ini tarikan. Ya. Tarikan hias. Oh enggak. Oh di bak tambak berarti ya. Yang penting halal. Ini sambil nunggu pak dokternya ya. Saya masih bisa ngobrol-ngobrol sama bundanya. Sebentar kalau sudah masuk ke USG tidak bisa ada meliputnya. Baru kelihatan tuh. Setelah digituin baru kelihatan. Tapi tidak pernah ke pasar. Ya. Sering-sering ke pasar. Kalau gitu kan ketemu saya juga di sana. Saya tiap pagi di sana. Tapi tidak pernah ketemu ya. Sekarang lagi yang bumbilnya yang jualan ikan tuh. Yang di sebelah. Setelah Matahari Jaya di depan. Sekarang baru bumil 6 bulan. Nanti ingat lihat di YouTube Maya Guleber. Sekarang aktivitas bumil di rumah gimana? Aktivitasnya?
Jualan? Di mana? Oh, jualan ini. Sembako. Kapan-kapan pas saya ke Lago nanti, orang saya di lapangan juga kerjaannya. Pas ketemu saya minta izin di rumahnya. Tidak tahu nanti suaminya ketemu minta izin juga saya. Ya, sebentar aja bersama Bumilnya ini. Terima kasih banyak Bumil telah mau bergabung di YouTube saya. Sekali lagi terima kasih banyak. Salam sama suaminya, bapaknya. Oke teman-teman, sebentar aja bersama Bumilnya ini. Mudah-mudahan besok-besok ketemu lagi. Terima kasih telah mengikuti video saya.